Hi guys, welcome back with me, Ronin. Sewaktu kita tengah pilih karakter untuk buat team, mesti kita terfikir apa elemental reaction yang sesuai untuk kita pakai dalam team kita dan apa combo elemen yang terbaik dalam Genshin Impact sekarang. Jadi hari ini saya nak kongsikan kepada korang beberapa elemental reaction yang paling kuat dalam Genshin Impact sekarang. Korang boleh try mana-mana yang sesuai dengan playstyle korang. Berminat? Jom kita mula. Elemental reaction yang terbaik buat masa sekarang, yang pertama adalah Vaporize. Vaporize ni berlaku apabila korang gabungkan elemen Pyro dan juga Hydro. Salah satu sebab kenapa reaction ni dapat hasilkan damage yang sangat tinggi adalah kerana damage Vaporize ni akan bertambah ikut korang punya crit damage. Jadi makin tinggi crit damage kita, makin tinggilah damage yang kita dapat daripada reaction ni. Vaporize terbahagi kepada dua, bergantung pada elemen yang kena dulu dekat enemy. Kalau kena Hydro dulu kat enemy baru kena Pyro, damage kita akan naik 1.5 kali ganda. Tapi kalau kena Pyro dulu kat enemy baru kena Hydro, damage kita akan naik 2 kali ganda guys. Jadi pastikan masa nak one shot enemy, letak Pyro dulu baru letak Hydro untuk dapatkan damage extra. Walaupun masa tengah lawan sebenarnya tak sempat pun nak fikir letak Hydro dulu ke ataupun Pyro dulu. Janji enemy mati, settle. Untuk reaction Vaporize ni guys, pilihan karakter Hydro tak ramai sebab dalam Genshin Impact sekarang karakter Hydro sikit je. Dua yang terbaik kita ada sekarang adalah Zinkyu dan juga Mona. Saya memang sarankan korang untuk dapatkan Zinkyu, lebih-lebih lagi kalau korang ada ramai karakter Pyro, sebab Zinkyu ni memang best untuk dipakai dengan semua karakter Pyro sebenarnya kecuali Ember. Bila kita guna elemental burst Zinkyu, dia akan hasilkan pedang yang akan serang enemy setiap kali kita gunakan basic attack. Dan saya gunakan dengan Xiang Ling sebab combo antara elemental burst diorang memang sangat-sangat sepadan dan dapat deal damage yang sangat-sangat tinggi, lebih-lebih lagi dekat Spiral Abyss. Jadi untuk sesiapa yang nak try settlekan Spiral Abyss dengan mudah, korang boleh gunakan reaction Vaporize ni. Yang kedua kita ada elemental reaction Melt. Melt ni sama dengan Vaporize juga, dia ikut kita punya crit damage. Dua reaction ni sahaja yang ikut kita punya crit. Sebab tu dua reaction ni memang damage diorang lebih tinggi berbanding dengan elemental reaction yang lain. Reaction Melt ni kurang popular masa awal Genshin Impact release sebab kita belum ada ramai karakter Cryo lagi. Tapi sejak keluar Ganyu dan juga Ayaka, mula ramai orang yang lebih minat dan tertarik dengan elemental reaction Melt ni. Kalau korang ada elemental reaction yang korang minat, korang boleh komen dekat bawah combo karakter apa yang korang gunakan. Mungkin boleh bagi idea dan inspirasi untuk sesiapa yang nak build team yang baru. Okey, kembali kepada Melt. Melt ni terbahagi kepada dua juga, iaitu kalau enemy kena Pyro dulu baru kena Cryo, kita akan dapat 1.5 kali ganda damage. Sebaliknya, kita akan dapat 2 kali ganda damage. Kalau korang perasan, Melt ni dia terbalik dengan Vaporize tadi. Jadi pastikan kalau korang nak buat Melt, letak Cryo dulu baru letak Pyro. Untuk reaction yang ni, saya memang sangat suka gunakan Chongyun sebab dia ada damage elemental burst yang sangat-sangat tinggi. Bila kita buat reaction map, memang puas babe. Ada juga yang main dengan Ganyu dan juga Xiang Ling, diorang attack enemy dalam jarak yang dekat untuk hasilkan map. Ada juga yang gunakan Ayaka campur dengan Diluc untuk buat map. Contoh dia macam YouTuber Tenha, mungkin ada di antara korang yang kenal. Seterusnya, menduduki tempat yang ketiga, kita ada reaction Swirl. Swirl ni berlaku apabila kita gabungkan elemen Anemo dengan sama ada Cryo, Pyro, Electro ataupun Hydro. Damage Swirl ni sebenarnya rendah sahaja, tapi apa yang membuatkan reaction ni OP adalah disebabkan set 4 piece Viridescent Venera. Kelebihan set ni, dia tambahkan damage Swirl kita 60% dan pada masa yang sama, mana-mana enemy yang terkena Swirl ni, resistance diorang akan berkurang 40%. Ikut elemen yang kita swirl. Kalau kita swirl Pyro, resistance enemy terhadap Pyro akan berkurang lah. Bila resistance enemy berkurang, damage Pyro dekat enemy akan naik. Ini membuatkan karakter-karakter Anemo sesuai sebagai support yang boleh bantu tambahkan damage teammate diorang yang lain. Tambahan pula, karakter-karakter Anemo ada skill crowd control yang boleh kumpulkan enemy yang ramai macam Venti dan juga Kazuha. Sebab tu kita tengok Kazuha sekarang merupakan salah satu karakter yang paling ramai orang guna dekat Spiral Abyss. Antara karakter yang paling berbaloi untuk korang dapatkan, ditambah pula dengan playstyle dia yang menarik. Kalau korang berminat dengan reaction Swirl ni tapi tak ada 5 star lagi, korang boleh try dapatkan karakter Sucrose. Memang sesuai sebagai 4 star Anemo untuk sesiapa yang nak masukkan reaction
reaction Seoul dalam tim diorang. Move on pula pada reaction keempat iaitu Superconduct. Reaction Superconduct ni berlaku apabila korang gabung Electro dengan Cryo. Damage Superconduct ni rendah saja, tapi kelebihan dia adalah enemy yang terkena Superconduct, diorang punya physical resistance akan turun 40% selama 12 saat. Maknanya kita akan dapat hasilkan lebih banyak damage physical pada enemy, menjadikan reaction ni sangat-sangat sesuai untuk orang yang minat guna karakter physical macam Razor, Keqing ataupun Yula. Contoh dia, sebagai support untuk Yula, saya akan bawa official ataupun Electro MC. Bila trigger je Superconduct, damage Yula saya akan naik sangat tinggi. Jadi sesiapa yang nak gunakan basic attack, diorang minat gunakan basic attack dan physical damage, korang boleh try combo Superconduct. Tambahan pula, kita ada karakter sub DPS Electro yang akan datang tak lama lagi, iaitu Raiden Shogun. Mungkin boleh jadi satu karakter support yang bagus untuk team physical. Jangan lupa guys untuk tengok official livestream Genshin Impact hari Jumaat ni pukul 9 malam dekat Twitch untuk dapatkan info tentang update terbaru. Sesiapa yang berminat untuk tengok, saya ada sediakan link dekat description. Jumpa anda di sana. Yang last kali, kita ada reaction yang tak ramai orang gunakan, iaitu Overload. Overload ni berlaku bila mana Pyro bertemu dengan Electro. Dia akan hasilkan damage letupan yang sangat besar. Walaupun damage Overload ni tak setinggi Vaporize dan juga map tadi, dalam 10k lebih macam tu je damage Overload, reaction ni masih okey dan sebenarnya agak fun sebab kita boleh tengok enemy terplanting bila terkena reaction ni. Overload memang sesuai dengan karakter Pyro yang ada range yang jauh macam Yanfei dan juga karakter baru Yoimiya. Jadi untuk sesiapa yang nak try reaction Overload dekat Yoimiya diorang, mungkin korang boleh start gunakan karakter macam Bedo, Fischl ataupun Electro MC. Ataupun korang nak gunakan karakter baru iaitu Raiden Shogun yang akan datang tak lama lagi, mungkin boleh jadi sesuai dengan Yoimiya. Setiap elemental reaction ada kelebihan yang tersendiri dan korang boleh pakai mana-mana yang korang suka ikut karakter yang korang ada. Mana satu reaction yang menjadi favourite korang, korang boleh komen dekat bawah. Jadi ya guys, itu sahaja untuk video kali ni. Saya harap video ni membantu untuk orang yang baru nak build team ataupun nak try sesuatu yang baru. Korang boleh gunakan mana-mana elemental reaction yang korang suka. Saya Ronin dan jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.